Sepertinya dingin sekali malam ini ya. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku. Sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin. Sebentar ya, ibu cicipi dulu. Aku tidak sanggup lagi, Pak. Aku lapar. Sudah. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, ibu akan memberitahu kalian, ya? Baiklah, Bu. Tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar udaranya sangat dingin. Sebentar. Siapakah tuan berdua? Ada perlu apa? Wahai ibu, tolonglah kami. Izinkan kami beristirahat sejenak. Kami sangat kedinginan. Tolonglah. Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani kalian. Kalau kalian ingin sekedar istirahat sebentar, silahkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih ibu. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu? Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Tidak akan pernah matang? Memangnya apa yang sedang kau masak, ibu? Lihatlah sendiri.
Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikit pun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Astagfirullahaladzim. Mungkinkah masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana, sementara aku tidak mengetahuinya? Ya Allah, ampunilah hambamu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah ibu, kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunggu, wahai Umar. Kenapa tergesa-gesa begini? Ada apa? Ya Allah, ampunilah kelalaian hambamu ini. Aku tidak tahu kalau masih ada yang kesusahan, sementara aku pemimpinnya. Itu. Lalu, untuk apa pula daging itu? Aku akan mengantarkannya untuk ibu tadi, wahai Aslam. Tapi tidak sekarang, kan? Tidak, harus sekarang juga. Bukankah masih ada waktu bila kita mengantarnya besok pagi? Apakah kau dapat menjamin
bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini. Sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana. Baiklah, kita akan antarkan malam ini. Biar aku saja mengantarkannya sendiri, dan engkau silakan beristirahat. Tidak, biar aku saja. Aku tidak akan bisa tidur sampai aku dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan di luar. Tapi, engkau kan pemimpin kami, wahai Umar, dan aku pembantumu. Biar aku saja memanggulnya. Justru karena aku pemimpin kalian, aku yang harus bertanggung jawab. Wahai Umar, Amirul Mukminin, apa kata orang tentang aku yang membiarkan tuannya menanggung beban sementara aku hanya melihatnya saja? Terima kasih, Aslam. Engkau memang baik. Tapi apakah engkau akan menanggung dosaku di akhirat nanti karena kelalaian ini? Biarlah aku yang memanggul dan mengantarnya sendiri. Semoga Allah mengampuniku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku, Ibu. Seperti suara orang yang tadi singgah. Ada apakah gerangan sehingga bapak-bapak datang kembali ke sini? Bolehkah aku masuk sebentar? Aku membawa sedikit makanan, Bu. Bolehkah aku memasaknya? Suci engkau, ya Allah. Sungguh lembut hati Umar. Subhanallah. Ibu, insya Allah makanan ini sebentar lagi matang. Bangunkan anak-anakmu dan tolong sediakan wadah untuk makan mereka. Maha suci Allah, di balik ketegasannya sungguh hati beliau sangat lembut. Ya Allah, berkahi dan lindungilah Umar bin Khattab. Sayang, bangun sayang. Ayo nak, bangunlah, makanannya sudah matang. Apa benar makanannya sudah matang? Bu, apa benar? Oh sayang, benar nak. Kalian bisa makan. Benar. Alhamdulillah, kita bisa makan. Ayo dek, kita makan. Thank you.
Nah, sekarang kalian makanlah. Baunya sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi yang kesusahan, dan ia menjadi orang yang dicintai oleh rakyatnya. Baiklah, kami pamit dulu. Istirahatlah yang cukup. Dan, oh ya, ini ada sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan ibu. Aku mohon, terimalah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan untuk kami seorang pemimpin seperti Anda. Insya Allah, bila kelak ibu bertemu dengan Khalifah Umar, maka ibu akan bertemu denganku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.